Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya admin 5 CVS Outdoor. Nah, kali ini beda cerita ya kawan. Saya nggak ngetes akurasi nih. Ini saya cuman mau menerangkan ini ya. Ini adalah senapan Uklik dari merek Saf Innova. Ini ya kawan. Ini yang banyak sekali yang request minta yang Uklik. Nah, ini sudah kami sediakan. Ada berapa pieces ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 unit ya kawan. Ini kalau ntar langsung laris, ntar tak ambilkan lagi gitu. Kalau enggak ya pensiun kayak seperti kemarin-kemarin itu, enggak ambil Uklik lagi gitu ya kawan. Oke, ini penampakan yang udah dirakit. Ini yang warna hitam. Nah, ini yang warna blorek-blorek. Nah, ini ada gambar elang kawan ini. Ini ngukliknya saya kayaknya nggak pernah ngeklik ini kawan. Nah, ini ngukliknya cukup ringan sih kalau 1, 2, 3, 4, 5 udah merekening kawan. Tadi udah saya coba gitu. Oke, dan untuk suaranya ini gini. Nah gitu ya kawan. Suaranya ini ada pelisirnya. Ini ada pelisirnya kawan. Ini Saf Innova. Ini untuk spesifikasinya gimana ya kawan? Saya malah nggak paham untuk yang model-model Uklik ini ya kawan. Ini ada suratnya atau enggak ya? Tak dulu tak baca-baca ya kawan. Maklum nggak pernah ambil Uklik. Bahasa Inggris kawan, saya nggak mudeng bahasa Inggris. Mau rasio menerangkan spesifikasinya kawan. Intinya ini mantap, udah terbukti oleh banyak orang. Carinya sih padanya Saf Innova ya. Ini Saf Innova ya, ini ya kawan. Ini kalau mau nembak tinggal pencet ini. Cetik. Nah, pencet ya kawan. Nah, pencet ininya. Terus kalau udah masukin peluru, tapi diuklik dulu ya kawan. Jangan dimasukin peluru dulu, baru diuklik, jangan, itu bahaya itu. Nah, contohkan lagi, contoh lagi. Ah. 1, 2, 3, 4. Nah, cuman kalau mau order yang ini, itu nggak ada tes akurasinya ya kawan. Ya kalau ada tes akurasinya ini bahu ntar bisa poklek kawan, bahasa Jawanya bisa patah nah, gitu ya. Untuk tadi diuklik dulu, terus ini dipencet net, nah langsung otomatis ke belakang kawan, baru dimasukin peluru, terus dorong tuk, gitu, terus tembak bidik gini kawan. Cor. Oke, mau mantap ini. Ini untuk FPS-nya ini tergantung uklikannya kawan-kawan ya. Ini kawannya mampu nguklik berapa kali gitu. Kalau semakin banyak berarti untuk power yang dihasilkan itu dia semakin banyak gitu ya. Kalau ngukliknya cuma satu kali, ini dengar sendiri. Kalau satu kali. Nah gitu ya kawan, powernya rendah sekali kalau ngukliknya cuma satu kali. Ya minimal 5 kali, kalau bisa 10 ke atas itu pasti mantap untuk powernya ya kawan. Nah untuk harganya ini yang ini 650 kawan. Yang ini yang hitam, yang hitam juga sama tentunya. Nah itu ya, ini kayaknya bukan kayu ya kawan. Oh, atom. Atom kawan, bukan kayu. Bukan kayu kawan ini. Nah, terus terang aja. Nah, cuma dia ringan. Nah, ringan ya kawan. Nah, ringan sekali ini, entah ada sekilo atau enggak. Jadi kayaknya 0,00 berapa gitu kawan. Nah, ini juga terdapat untuk jerat peredamnya kawan. Yang hitam ini kok malah ada merah-merahnya ini. Ini buat apa? Entah, saya pun juga nggak tahu. Oh, buat bidikan ya kawan. Oke, itu ya untuk reviewnya. Ya, mohon maaf nggak tahu untuk spesifikasinya saya, karena saya ya juga baru gitu. Oke, itu ya kawan. Untuk harganya pun tadi udah saya
sebutkan harganya 650. Oke, buruan di order sebelum kehabisan stok karena kami cuman stok 10 unit aja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras, salam satu hobi, dan salam jedor dari CV Ahas Outdoor.